Guys, sekarang kita sedang berada di Deak Ferenstir. Nah, ini. Spotnya top banget, udah adem, angin sepoi-sepoi. Sekarang kita lagi ada di salah satu stasiun tram paling tua di kota Eropa, di kota Budapest. Dan kita ada di stasiun Vörös Marti Tér. Ini benar-benar tram jadul banget, guys. Nah, ini akan datang tram dari sebelah sana. Kadang. Ini karena benar-benar jadul banget, jadi suaranya itu kenceng banget. Karena keboringan kita yang sangat-sangat bored banget di musim panas yang hanya stay saja di rumah. Dan bontot nih juga tidur, turis roller. Tadi pas kesini naik bus udah terlelap tidur, minta ngajakin main-main ke playground, malahan tidur. Sekarang mau pulang juga kan nanggung ya, udah di jalan kayak gini. Tadi udah capek bersih-bersih juga di rumah. Wah, sudah sampai. Ini tadi kita dari bawah. Dan karena ini nggak ada lift, jadi tadi ngangkat stroller dari bawah sini. Nah, ini sudah ada di Cafe Gerbaud. Wow. Salah satu cafe yang paling nyetop, paling mahal di sini, di Budapest. Dan posisi kita ini sudah ada di Vörös Marti Tér. Vörös, gitu. Ini biasanya Christmas marketnya di sini. Oh, how warm is? Ot nem, kelo nem, sahabat. Apalah Diana ini katanya mau masuk ke dalam sini. Lihat tuh ke sini. Ini mahal banget. Tuh lihat harganya aja. Aduh, kue secuil gitu sekitar 200.000, 250.000. Diana, emang sih bagus tempatnya ya. Tapi tujuan kita bukan ke sini, Nak. Menghemat budget, Nak. Berjalan-jalan. Akhirnya sampai di taman ini. Jadi ini keramiknya dari Zolnay, ya, tahun 1853. Ini ukiran-ukiran gambarnya dan pilar-pilarnya cantik sekali. Tadi anak saya ini ngambek di air mancur yang di Vörös Marti Tér. Tapi ternyata di sini dia bisa main duduk. Jatuh. Jadi ini beginilah lokasi di sekitaran. Enggak kebaca patung apa. Udahlah, ini kayaknya udah anteng dia duduk. Kita bisa duduk-duduk di sini. Okay, guys. Jadi memang kehidupan ibu rumah tangga itu susah ya, susah ditebak. Tahu-tahu sudah ada di sini lagi kita, padahal tadi di rumah aja. Nah, sekarang kita mau cari ice cream place. What are you doing? Mobil. Ya, sekarang kita cari tempat yang jual ice cream di mana ya. Ini cuacanya udah mendingan, udah enak banget. Tadi kita udah naik tram juga sama metro, dan pokoknya kita mau cari taman bermain habis ini. Nggak tahu lah kemana, pokoknya semelangkahnya kaki aja. What happened? Ui. Malah stuck di keran air ini. Bocil-bocil. Diana! Nah, Diana, you're not going climb up here.
guys, sekarang kita sedang berada di Deak Ferenstir. Nah, ini kesukaannya si Adam nih di sini tuh. Oke, ini. Jadi ini tamannya begini. Dari taman sebelumnya kita ke lokasi ini jalan. Oh iya, mau lihat ini. Ini apa sih? Biang lala ya namanya kalau di Indonesia. Adam, look at what is that? Budapest. Budapest? Hi. Hi. Look at Diana, it's turning. Adam, do you want to see that water fountain? It's Budapest. Again. Pokoknya tuh cuacanya ya memang nyengat banget, dan kalau di bawah pohon itu asik. Yang kalian bisa lihat itu pada rebahan orang-orang ya. Ini air mancur. Enak kalau samping air mancur tuh bener-bener anakku ditinggalin. Kasihan. Diana, look at this is one of water fountain in Budapest. Okay, kita oh iya, kita tuh mau cari ice cream, Nek. Wow, lupa ya. Ini kita lewatin teman bermain. Tadi anak ditanyain, Diana, should we go to playground? Nggak mau dia ke taman bermain. Mau cari ice cream. Dia inget aja, kirain udah lupa. Nah, ini salah satu junction terbusy, tersibuk. Udah di bawah sana, underground metro. Ini gedung icon Deak Ferenstir. Oh iya, ini apa? The Ritz-Carlton Hotel. Terus sebelahnya juga ada apa ya? Kempinski, yeah, I guess. Jadi seperti yang saya bilang, karena cuacanya panas banget dan di sini tuh bisa ngisi air. Minja, kerasung, nem kerasung tuh. Thank you. We are going to fill the water here. Wih. Adam, Tashi. Di sini bebas isi air minum. Dan airnya tadi udah dicoba, dingin, segar. Dan ini juga kalau panas banget bisa mendinginkan badan dengan semprotan air. We call it Viz Permet. Ini di samping kita juga ada air mancur dan ada kolam untuk mendinginkan kaki, tapi nggak boleh masuk berenang. Dan akhirnya itu ada tukang ice cream tuh di depan. Banget, udah adem, angin sepoi-sepoi, nemu ice cream, bisa duduk, ntar bahan. Udahlah, top Marco, top, nggak usah ke playground, udah capek dia ngeliling-ngeliling kota.
Iya. Where's Adam? Adam? Udah mulai rame, banyak yang duduk-duduk dan terdengar juga dari bawah sini ada band yang sudah mulai memainkan musiknya dan kayaknya bakal ada konser nih di bawah sana. Dan saya rebahan dulu lah, pegel.